Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Menjelang akhir tahun ini cuaca sudah mulai kurang-kurang enak, mesti banyak olahraga, minum vitamin ya. Seringkali olahraga juga nggak cukup fisik, tapi gimana caranya supaya pikiran tetap sehat? Dan ini adalah judul, saya jadikan judul di Real Talk with Uni Lubis episode kali ini. Penting dalam situasi seperti ini di tengah pemilu Pilpres 2024, ada sosok-sosok yang mengajak kita untuk menjaga akal sehat ya. Karena udah mulai nggak sehat nih ya, udah mulai bingung ya dengan situasi karena landscape-nya kali ini agak membingungkan. Nah, selalu saya katakan bahwa di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia yang di belakangnya menginspirasi, menjelaskan duduk perkara. Dan kali ini saya langsung mengundang yang sedang viral. Sebetulnya ini janji sudah lama, sejak berbulan-bulan yang lalu, tapi sama-sama belum klop, akhirnya klop. Sudah ada bersama saya Oki Madasari. Oki. Halo Mbak Uni. You look great. Thank you. Ini juga sibuk menerima undangan pembicara di berbagai kota dan juga di Jakarta ya. Baru saja viral videonya. Sebetulnya yang cuplikannya itu banyak yang viral, tapi sebetulnya ada juga yang lengkapnya ya. Yang jadi itu di sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada, Oki mengatakan ada 5 mitos palsu era Jokowi yang harus dikembalikan ke semula. Jadi ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk menjadi cawapres di paslon nomor 2. Thank you udah datang ke sini ya. Yeah, okay. My pleasure, Mbak. Akhirnya. Ini kehormatan ini, bisa ini dengan kita ini. Waktu itu buat apa ya? Abis dari kita ke Timor Leste, janjian, sampai udah gak karu-karuan. Bener, dan tiba-tiba kamu viral. Dan seringkali tadi saya sempat whatsapp-whatsappan sama Oki. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu mana omongan kita yang bakal viral. Yeah. Kamu memperkirakan nggak yang itu bakal viral? Kalau viralnya sedemikian ini, enggak. Tapi kan sebenarnya kita sudah aware ya bahwa video itu penting gitu kan. Makanya rekaman setiap acara itu harus terpublikasikan. Karena kita mau menghadapi Gen Z, milenial gitu. Tapi bahwa viralnya seperti ini tentu. Itu acara apa itu? Itu diskusi di Fakultas Hukum. Jadi ini betul-betul forum akademik, forum ilmiah. Pembicaranya selain saya ada Profesor Hukum dari Universitas Gadjah Mada dan UII, Universitas Islam Indonesia. Jadi itu sebuah diskusi biasa sebenarnya normal tentang kondisi Indonesia hari ini, dinasti politik, nepotisme, ancaman demokrasi. Jadi ini kan sebuah, memang isunya sangat hangat, sangat hot. Lalu karena ini di Fakultas Hukum, masing-masing pembicara memberikan perspektif sisi hukum, saya bicara dari ilmu saya dong. Saya saya memang kebetulan belajarnya sosiologi pengetahuan. Dan kalau dari sosiologi pengetahuan itu kan jelas, salah satu senjata kekuasaan dalam mempertahankan kekuasaannya itu kan dengan fabrikasi narasi, fabrikasi mitos. Dalam ilmu propaganda, hegemoni itu kan jelas. Nah, dari apa yang saya amati nih, selama hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, ada itu sengaja mitos-mitos yang diproduksi. Nah, hadirlah 5 mitos itu yang saya kemukakan itu. Jadi memang itu bukan karena ada yang bertanya, tapi Oki memang menyiapkan itu 5 mitos itu, paparan saya. Paparan. Iya, karena masing-masing bicara dari sudut pandangnya ya, saya bicara dari sosiologi pengetahuan, begitu. Boleh diulangin nggak di sini? Mungkin kualitas videonya jadi lebih bagus. Iya, jadi ada 5 mitos yang difabrikasi di era pemerintahan Pak Jokowi ini. Dan 5 mitos ini berhasil membuat Pak Jokowi melanggengkan kekuasaannya, bahkan hendak diteruskan melalui anaknya nanti. Pertama adalah mitos bahwa Pak Jokowi orang baik. Kedua, mitos bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. 3, mitos pemimpin muda. 4, mitos pemimpin gemoy. Dan 5, mitos presiden netral. Nah, mitos itu kan jelas. Mitos itu narasi pengetahuan yang seolah-olah dibuat sedemikian rupa bahwa itu sebuah kebenaran. Tapi sesungguhnya itu bukan kebenaran. Itu adalah kebohongan. Tapi orang meyakini itu. Kekuatan mitos adalah dia diyakini oleh banyak orang.
Ya, dan karena kami ini program kita juga targeting milenial dan Gen Z, mungkin oke, boleh nggak menjelaskan yang mulai dari yang pertama sampai kelima? Iya, jadi kalau mitos orang baik. Kita ini lagi voter education nih, voter education ya. Dan penting. Ini sasarannya jelas, pihak semua orang sedang menyasar Gen Z dan milenial, dan ini kita pun sedang merebutkan perhatian dari Gen Z dan milenial. Jadi kalau kita bicara mitos Pak Jokowi orang baik, itu sudah dimulai sejak awal, sebelum awal kekuasaan kan, bahwa Pak Jokowi itu lebih baiklah dari calon sebelumnya, lesser evil kan istilahnya. Lalu kemudian lesser bahwa evil still evil actually. Yeah. Actually kan. Lalu bahwa ini harus dipilih karena ya segala hal diatribusikan sehingga kita merasa bahwa memang dia calon yang lebih mulia, termasuk dengan berbagai gimmick masuk gorong-gorong. Lalu citra bahwa anaknya itu penjual martabak dan penjual pisang. Itu kan sungguh memenuhi imajinasi kolektif. Sederhana. Itu dia. Ya. Padahal ada pertanyaan besar juga, apakah memang benar-benar sederhana? Dan saya orang yang juga sudah, kita memilih pemimpin, nggak perlu dengan indikator soal sederhana, soal ini, soal itu. Kan yang penting dia mematuhi hukum, mematuhi aturan. Yeah. Lagi pula, apakah benar misalnya Pak Jokowi sederhana? Nah, itu nanti kemudian jadi inkonsisten kalau kita melihat bagaimana keluarganya, apa yang dikenakan, kan itu berbeda dengan nilai-nilai kesederhanaan yang mereka sebetulnya kumpulkan. Kalau Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu misalnya pakai branded, itu nggak ada masalah, dia pengusaha. Dia bisa beli dia pengusaha, kan? Pengusaha, label, eksportir. Ya. Jadi kalau branding itu jadi nggak otentik. Tapi mungkin ada yang membuat dia mereka dan dia mau. Itu. Ya. Nah, jadi saya sebenarnya nggak suka kalau orang sengaja mempermasalahkan ini tas-tas yang dipakai oleh Bu Iriana. Loh, misalnya kita beli Gucci 35 juta, bisa mampu dong, ya mampu gitu. Dong. Tapi karena sudah terlanjur sederhana-sederhana, nah ini menunjukkan hipokritnya kan. Jadi mitos-mitos itu, kesederhanaan, kebaikan itu nggak berlaku. Nah, lebih-lebih kalau kita bicara orang baik, ukuran kebaikan seorang pemimpin itu menurut saya patuhi undang-undang lah, patuhi hukum. Ada etika-etika pemimpin, ini semuanya sudah dilanggar oleh Pak Jokowi. Jadi ada satu mitos yang sudah gugur, yaitu mitos orang baik. Lalu yang kedua, mitos bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Ini mitos terbesar di era demokrasi itu. Mbak Uni kalau mau silahkan maju jadi capres. Apakah bisa gitu? Karena kan mekanismenya tidak seperti itu. Atau saya nih kalau mau nyalon aja wali kota, kan nggak seperti itu. Tapi itu dari mana duitnya? Itu yang pertama kali pasti. Belum lagi kalau kita bicara dukungan parpol dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu yang sengaja digunakan ketika mereka mau meng-counter gugatan kita atau pertanyaan kita soal anaknya yang dicalonin jadi wali kota Solo, menantunya yang dicalonin jadi wali kota Medan. Ya ini demokrasi, silakan untuk nggak pilih, silakan untuk mencalonkan diri. Nah, faktanya kita tahu semuanya didesain. Belum lagi kalau kita melihat lebih detail bagaimana proses pilwalkot di Solo, itu kan penuh pertanyaan. Jadi mitos bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama itu juga jelas sudah gugur. Ada privilege nih kalau bahasa anak Gen Z dan milenial kan. Privilege dari orang-orang tertentu yang akhirnya kesempatan itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya jalan itu. Lalu yang ketiga, mitos pemimpin muda. Nah, ini kan kita sebenarnya bukan menyoal usia sebetulnya dan ya. Dan saya tahu misalnya Mbak Uni ini kan orang yang juga sangat mau meng-encourage pemimpin muda. Pemimpin anak-anak muda yang bagus, ayo kita dorong, ayo kita munculkan. Tapi gara-gara ini akhirnya kita diputarbalikkan lagi, kita dibukakan fakta kalau pemimpin mudanya ternyata mendapat kesempatan dengan cara-cara yang tidak fair, tidak adil, memanipulasi hukum, memanipulasi undang-undang. Ya jangan kasih kesempatan hanya karena semata ia muda. Dan jangan juga berpikir hanya karena orang muda lalu dia relate dengan persoalan Gen Z dan milenial. Bisa jadi dia nggak paham dengan persoalan generasi Z dan milenial. Ada partai yang mengesankan bahwa mereka muda ternyata nggak dapat suara dari milenial dan Gen Z juga kan? Karena ya mereka gagal untuk menjawab yang diinginkan milenial. Nah, tapi ini kita harus teman-teman harus melihat bahwa yang muda belum tentu yang menjawab persoalan Gen Z dan milenial. Lalu yang keempat, ini mitos pemimpin gemoy ini yang sekarang sedang dijadikan strategi utama. Dan saya lihat sebenarnya dari mitos gemoy ini ada dua hal yang bahaya. Pertama, generasi hari ini semakin dijauhkan dari politik gagasan.
udahlah ngapain diskusi-diskusi, nggak usah, senyumin aja gitu kan. Posternya di mana-mana senyumin aja. Santuy. Santuy, gembira. Lalu kalau ditanya, udah nggak usah dijawab, diemin aja. Itu apaan sih gitu kan, kita kan gemes gitu. Kita serahkan kepada rakyat. Ya. Jadi kita Gen Z dan milenial dianggap memang juga agak tidak peduli dengan gagasan, bahwa yang penting joget, yang penting dibuat seneng, yang penting gemoy. Nah itu kan... Kenapa salah satu statement saya bikin banyak orang dari pihak mereka juga marah, karena saya pakai kata pembodohan. Tapi menurut saya memang itu pembodohan. Ketika kita dianggap tidak peduli atau tidak tertarik bicara gagasan, berarti kita kan dianggap bodoh. Dan itu pembodohan gitu. Lalu yang kedua yang berbahaya dari mitos gemoy ini, kegemoyan digunakan sebagai bungkus untuk menutupi apa yang jadi aslinya si calon ini. Jadi, aslinya apa? Nggak tahu ya. Jadi gini, jadi yang dimunculkan adalah yang lucu, gemoy, senang bercanda. Nah, lupa kan dulu ada peristiwa pelanggaran HAM. Lupa kan bahwa dulu bisa jadi ini adalah sosok yang memang tidak ada gemoy-gemoynya gitu. Jadi kita sengaja diputar fakta itu diputar balikan, lalu diciptakan realita barunya. Dan untungnya memang mereka mengambil kesempatan, Gen Z dan milenial itu banyak yang tidak punya ingatan tentang apa belum yang terjadi lahir. 98 dan masa lalu, betul ya. Gitu. Yeah. Nah, jadi dua hal ini kenapa gemoy itu jadinya memang serius dan berbahaya gitu. Lalu yang terakhir, mitos presiden netral. Sekarang tanpa kita menjelaskan lebih jauh ini, ketika ada konflik kepentingan antara MK dan presiden, bahwa ketua MK adalah iparnya presiden, itu saja kan sudah jelas konflik kepentingan yang seharusnya nggak bisa diterima. Kalau di Dewan Pers itu, kalau Dewan Pers kan 9 orang juga nih, oke. Okay. Kita kalau misalnya ada pengaduan berkaitan dengan media di mana ada, dia nggak boleh dia ikutan. Ini dibiarin aja ya, gitu. Nah, ini juga pertanyaan besar saya nih, jadi Mbak Unijia, jangan salah, saya seperti ini juga bukan hanya mengkritik satu pasangan tertentu juga. Saya mempertanyakan partai-partai yang selama ini membiarkan, gitu kan. Mereka ada di parlemen, mereka harusnya memainkan peran check and balance, tapi nggak ada kan. Tiba-tiba setelah semua ini terjadi, ya mereka menyetujui mitos yang saya sampaikan, loh, gimana ya? Gitu. Dan itu sebetulnya kalau soal misalnya kamu tadi menyebut soal pelanggaran HAM di masa lalu, kita juga nggak lupa bahwa Prabowo pernah diajak Bu Megawati untuk menjadi cawapresnya. Artinya pada saat itu PDIP tidak menganggap bahwa Prabowo ini punya masalah dengan pelanggaran HAM masa lalu. Betul. Ya kan? Exactly. Nah kalau sekarang makanya kan saya juga tweet ini. Ini sepertinya mereka sedang bickering di antara kubu nomor 2 dengan 3, tapi mereka sebenarnya masih berada dalam kelompok yang sama di kekuasaan. Iya, betul. Ya kan, termasuk undang-undang ITE revisi ya. Revisi UU KPK, terus Omnibus kemudian yang korbannya banyak itu. Iya. Jelas mereka. Terus kemudian yang baru di ini kemarin yang soal rancangan Jakarta. Undang-undang Jakarta. Mereka setuju, PDIP setuju, tapi baru kemarin sekjennya Hasto mengatakan nggak jadi, setuju. Jadi ketidaksetujuannya itu karena kepentingan politik sesaat, yaitu pemilu, bukan karena dari awal itu memang menganggap bahwa ini nggak, tidak ya. Harusnya tidak gitu ya. Jadi memang semua partai politik ini memang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Benar-benar kepentingan kekuasaan saja ya. Lalu kalau saya bicara mitos, partai politik ini juga akhirnya memegang andil dalam memfabrikasi itu. Karena kalau kita mau bicara produksi, fabrikasi mitos atau pengetahuan yang sedemikian masifnya, itu bukan dilakukan oleh presiden seorang. Pasti ada sistem yang ikut menggaungkannya, ikut memfabrikasi. Nah, itu jelas partai politik yang mendukung. Itu jelas intelektual-intelektual yang ada di dalam lingkaran itu. Termasuk misalnya seni, budaya, culture, itu medium paling ampuh untuk memfabrikasi narasi. Termasuk media. Media itu juga punya peran besar untuk itu. Sangat ya. Dan sebetulnya tahun berapa? Tahun 1940 atau 38? Ya, Noam Chomsky kan udah muncul kan dengan apa namanya manufacturing consent yang kalau dipanjang bla 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 Inggris, tapi sebenarnya
propaganda. Yeah. Betul, betul. Dan dalam sejarah menunjukkan bahwa yang paling bisa secara efektif melakukan propaganda itu adalah pemerintahan yang sedang berkuasa. Iya. Yeah. Dimanapun ya. Iya. Yeah. Kita nggak cuma ngomong Indonesia ya. Karena mereka semua punya infrastrukturnya. Betul. Dan bahkan dua hari yang lalu, Meninvest Bahlil, Menteri Investasi Bahlil, jumpa pers meluncurkan media center pro pemerintah. Jadi sebetulnya saya udah dapat itu, karena ini terbuka ya. Jadi pagi-pagi saya dapat dari teman-teman Asosiasi Media Siber Indonesia. Kok ada seperti ini? Judulnya jelas undangan untuk ngisi daftar hadir. Peluncuran media center pro pemerintah. Nah, tapi kan saya selalu kalau kayak gini apakah benar? Karena menyebut nama Meninvest Bahlil akan hadir ya. Saya forward itu ke Pak Bahlil. Saya bilang ini benar nggak? Kan harus saya cek apakah ini sesuatu yang viral tapi nggak benar ya. Saya harus cek sama yang namanya ada situ. Pak Bahlil membenarkan ya. Tapi ketika saya tanya, loh kenapa harus ada media center seperti ini? Apakah Menkominfo tidak cukup? Apakah ini lebih ke pemerintah atau ke pasangan 02? Karena Pak Bahlil ada di 02, dia nggak jawab ya. Tapi acara itu berjalan. Jadi ini juga bikin bingung, termasuk di media ya. Kenapa sudah ada Menkominfo yang tiap hari kita terima press release dari berbagai departemen kegiatan pemerintah? Perlu ada lagi ini nih. Kamu ngelihatnya ini apa yang sedang terjadi dari perspektif perasaan kebatinan pemerintah Pak Jokowi yang notabene sudah mendukung pasangan nomor 2? Ini jelas. Karena tadi kebetulan saya dapat satu paparan survei juga dari satu pollster ya. Popularitas atau persepsi publik tentang Pak Jokowi itu anjlok kan setelah putusan MK ya. Itu. Gitu. Jadi bagaimanapun ini dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan pemerintah, memulihkan untuk citra. Tapi yang mereka lupa gitu, kritik yang disampaikan publik itu kan valid. Sementara mereka bilangnya ini untuk memerangi hoax, untuk membetulkan berita yang tidak benar gitu. Enggak, apa yang disampaikan publik itu kritik yang valid. Tugas Anda adalah mengklarifikasi atau penjelasan gitu. Tapi cara memainkannya adalah mereka akan mengatakan bahwa yang ada di publik saat ini hoax gitu. Yeah. Nah, itu cara untuk mendongkrak popularitas lagi. Dan itu betul-betul kalau kita pertama adalah kenapa harus membuat wadah media center, lalu kenapa sekarang? Yeah. Karena di saat kan, itu meskipun dibantah bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, nggak bisa. Kenapa? Misalnya pertanyaan soal hilirisasi nikel segala macam kan udah muncul berbulan-bulan yang lalu ya, termasuk dari misalnya dari kritik-kritik dari civil society ya. Tapi kan ini dibikinnya sekarang. Sulit untuk percaya bahwa itu tidak ada kaitannya dengan pemilu menurut kamu? Sulit untuk nggak percaya. Lalu kemudian ada yang satu menurut saya yang penting juga. Ini juga apakah mungkin ada kaitannya dengan pemerintah Jokowi itu berbagai riset udah bilang banyak menggunakan buzzer. Di saat pemilu ini buzzer kan terpecah kemana-mana. Nah sekarang buzzer pro Jokowi bingung lalu sudah jelas-jelas ada di mendukung paslon 2 dan paslon 3 ya. Jadi ya udah mereka mencoba cari kekuatan lain lewat media center ini. Padahal ada buzzer yang kenceng banget punya lembaga survei juga yang selama ini kerjanya termasuk ngebully saya bahwa kalau saya mengkritik Jokowi sekarang dia ada di Prabowo. Jelas. Tahu lah itu. Nah jadi memang menarik. Nah waktu saya beberapa kali ketemu sama politisi perempuan ya soal personal branding pemilu ya, saya selalu mengatakan bahwa jadi kembali yang tadi di awal kamu cerita yang soal orang baik ya. Saya bilang contoh personal branding paling sukses adalah Presiden Jokowi. Tadi iya, dia dari awal dia bilang bahwa waktu di Solo kenapa dia jadi ngetop karena waktu di Solo mindahin pedagang kaki lima katanya sampai makan siang makan malam pokoknya ketemu 50 kali sekian. Lalu saya bilang emang kita waktu itu ada yang ngitungin beneran nggak sampai 50. Ini kesalahan kepada media ya. Betul. Jadi percaya dengan narasi yang disampaikan. Tapi kan kita mungkin waktu itu ya ini no excuse actually tapi kayaknya seluruh media lokal di Solo dan blogger-blogger lokal yang kita tahu sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan kemudian ada beberapa tokoh yang diajak ke pusat ketika gubernur, jadi staf di istana, pas jadi komisaris.
itu sepertinya tuh kompak bahwa mengatakan bahwa benar. Dan itu yang membuat tidak hanya nasional tapi internasional, wah ini ada seseorang calon pemimpin New Hope kayak Barack Obama ya di tanya. Nah, terus ke Jakarta. Nah, bajunya 120.000. Berapa celananya, berapa 100 berapa ribu sepatunya. Jadi benar-benar baliho itu muncul ya. Jadi itu sukses banget, sukses ya personal brandingnya. Iya. Tapi kan bisa dilihat itu masif sekali ya. Jadi kita nggak bisa main salah menyalahkan akhirnya kan. Seperti Mbak Odi bilang, media mau kritis juga itu semuanya bilangnya begitu gitu kan. Iya. Salahnya tapi, kenapa saya nggak nanya? Kita harus nanya benar nggak 50 kali ya. Jadi ini pelajaran berharga, tapi kalau ini menariknya adalah ini joke tapi benar bahwa kalau mau nyontoh yang berhasil tirulah Pak Jokowi. Ya memang betul. Memang. Itu personal branding mungkin saya rasa itu bisa menjadi studi kasus salah yang paling menarik dan sukses bahkan untuk kelas-kelas personal branding dunia loh. Benar ya? Exactly. Yeah. Benar ya? Betul, betul sekali. Jadi jadi bukan dari kalangan elit terus kemudian ke Jakarta sempat dituduh dibilang pelonga-plongo, seolah nggak pinter, dan kemudian menjadi presiden yang menurut saya, aku nggak tahu kamu siapa, paling kuat posisi politiknya. Bahkan dibanding Soeharto, karena Soeharto kan nggak ada demokrasi. Nggak ada demokrasi. Ini ada demokrasi dan ada netizen, tapi kuat. Dia bisa memobilisasi kekuasaan di parlemen untuk mendukung dia. Iya, jadi selain tadi fabrikasi mitos tadi, keberhasilan Jokowi ini kan jelaskan dia bisa meniadakan oposisi selama pemerintahannya. Dan itu yang sebenarnya membuat kenapa kita mengatakan demokrasi Indonesia sekarang merosot. Karena kan keberadaan oposisi dan check and balance itu kan salah satu indikator. Betul. Jadi tadi karena menyambung apa tadi diskusi, ada diskusi menarik tentang demokrasi kita yang merosot. Saya juga melihat ada 5 indikator nih kenapa demokrasi kita merosot. Jadi 5 indikator kenapa saya setuju bahwa demokrasi Indonesia merosot. Yang pertama adalah melemahnya institusi-institusi demokrasi. Revisi UU KPK, MK. Itu kan semua terjadinya di masa ini gitu. Mau berkelit gimana pun enggak bisa kita. Lalu yang kedua, melemahnya oposisi. Jadi selama hampir 10 tahun ini enggak ada oposisi, enggak ada check and balance. Bahkan semua yang berpotensi berlawanan dirangkul, dikasih jabatan, katanya ini wisdomnya orang Jawa kan, dipangku mati gitu. Jadi Pak Jokowi hobi mangku-mangku gitu. Nggak tahu ini Lubis nih yang belum kena pangkuan, belum kena pangkuan Pak Jokowi gitu kan. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana ada upaya pengerahan aparatus untuk memenuhi kepentingan pemerintah. Sekarang yang terbaru soal pemilu. Ada video polisi masang itu baliho, belum lagi intimidasi, belum ya kita tahu misalnya terbaru Butet di intimidasi sensor itu kan bentuk nyata aja. Lalu belum kades, kepala desa pengerahan, itu kan pengerahan aparat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan itu jelas-jelas indikator kemerosotan demokrasi. Lalu yang keempat, bagaimana semuanya itu, semua tindakan yang melemahkan demokrasi itu dilakukan lewat prosedur legal. Lewat undang-undang. Betul. Jadi karena Jokowi, dia menguasai parlemen. Betul. Gak bisa dibilang melanggar konstitusi. Itu dia mau UU KPK ini. Sekarang Jakarta, waduh, jangan sampai di Jakarta lepas udah kita ubah aturannya. Bisa semuanya bisa. Lalu yang kelima itu pembungkaman masih terus terjadi. Jadi kalau ada yang Kaisang bertanya, apa ada yang ditangkap lalu belakangnya bertanya. Itu rasa itu kejujuran ya. Itu kayaknya itu benar-benar yang tiba-tiba keceplosan tapi jujur. Nggak bisa bohong gitu. Jadi lima itu bahwa kenapa demokrasi kita merosot. Tapi gini juga ya, karena kan kita nggak lagi mengkritisi satu, dua, atau tiga pihak. Tapi misalnya ya, memang kalau memang saya sih berharap ya, makanya tadi saya tweet juga Mas Butet, penting untuk tahu namanya siapa. Nama yang minta yang tanda tangan, itu. Seandainya datang dari satu institusi. Karena kalau nggak ada nama, nanti institusinya bilang bahwa nggak ada. Bukan, gitu ya kan. Jadi mungkin ini juga teman-teman yang akan bikin kegiatan-kegiatan ya kemudian akan mengalami ada orang-orang yang ingin memberlakukan aturan-aturan yang harusnya tidak perlu termasuk tanda tangan pernyataan, penting sekali untuk namanya itu dia siapa mana gitu ya. Dari mana ya. Kalau perlu karena sekarang semuanya pegang handphone ya. Penting sekali karena kalau tidak nanti ya itu berhadapan dengan
berhadapan dengan instansi yang kadang nggak ada yang perintah, nggak ada ini ya. Ini era, jangan sampai berulang seperti kejadian-kejadian di Orde Baru. Karena misalnya sekarang Pak Agus Raharjo, mantan ketua umum, ketua KPK. Bilang bahwa dia dipanggil ke istana, lalu Presiden Jokowi marah-marah. Oke, kalau kita ke istana tuh nggak boleh bawa handphone. Jadi handphone kan ditaruh di luar, ya. Jadi begitu masuk, handphone disuruh kumpulin semua. Jadi benar-benar memang kita dalam posisi yang nggak akan menang. Nggak akan menang argumentasi kalau kita mengatakan, oh Presiden waktu pas makan siang itu ngomong seperti ini, nggak ada buktinya. Malah mereka yang punya dokumentasinya, karena ada tim dokumentasinya ya. Tapi sebetulnya KPK kalau memang serius nih, mau membantu Pak Agus, Ketua KPK itu pasti jadwal pertemuan dengan siapa, siapa, siapa itu pasti rapi. Kan mereka juga sangat sangat detail, sampai jangan sampai misalnya nggak boleh ketemu sama yang yang sedang berperkara di luar apa segala macam. Artinya kalau Pak Agus bukan bukan levelnya yang melanggar etika kayak Firly Bahuri pada saat itu, mestinya kan ada nama. Nah itu mestinya KPK itu bisa mengeluarkan, trace ya. Bisa trace ya. Kalau ada, kan Presiden udah membantah kan. Sudah membantah, istana sudah membantah ya. Tapi membantahnya aneh nggak sih? Saya ngikutin berita ini baca IDN Times, jadi tahu kan. Misalnya Pak Pratikno bilang lupa gitu kan. Apakah jawaban seperti itu acceptable kalau Presiden, dalam dunia Presiden, seperti ini? Presiden bilang, oh saya ini kan apa saya sehari itu? Ada puluhan berteman, itu juga nggak mungkin. Puluhan itu kan sehari aja berapa jam, ya nggak mungkin puluhan, ya kan? 10 mungkin, ya jadi, kan? Jadi tidak ada yang benar-benar menjawab tegas, itu tidak benar, tidak ada. Itu fitnah, itu nggak ada. Nggak ada, ya memang. Nah jadi memang ya memang menarik ini. Nah sekarang soal politik dinasti, oke. Sebelum aku pengen explore tentang kamu sendiri, kamu sendiri sosok yang sangat menarik. Politik dinasti, 2 tahun atau 2 tahun lebih yang lalu ketika Gibran ikut race sebagai wali kota dan menang, juga Bobby Nasution, mantu Presiden Jokowi, ada yang menyoal bicara soal politik dinasti ya, tapi toh tetap kepilih. Tetap enggak, artinya tetap popularitas, akseptabilitasnya Presiden Jokowi tetap tinggi. Jadi karena memang sebetulnya bukannya saya mendukung tapi politik dinasti udah semuanya terjadi di Indonesia ini sangat-sangat masif. Sampai di daerah pun juga demikian ya, semuanya ya. Dulu waktu zaman 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, jurnalis kalau bilang politik dinasti yang jadi contoh tuh Atut. Atut Banten ya. Tapi sebetulnya semua daerah tuh seperti itu gitu. Jadi nah kalau surveinya, ada surveinya yang benar dan mengatakan bahwa milenial dan Gen Z itu supporting Presiden Jokowi dan Gibran, Presiden Capres Prabowo dan Gibran, paslon 2, kencang suara suara anak mudanya, bisa diartikan bahwa sebetulnya anak muda itu nggak terlalu masalah dengan politik dinasti? Ya, kalau untuk masa Gibran dan Bobby, saya rasa memang awareness orang terhadap isu itu tidak terlalu tinggi. Tapi karena tadi saya lihat data survei dari satu pollster tadi, sekarang awareness orang terhadap politik dinasti itu udah 60%. Saya ada ini. Dan ini baru setelah putusan MK. Tapi itu. Tapi pollsternya pollster yang beneran. Nah, nggak tahu. Soalnya belakangan ada pollster-pollster yang bilang udah 50%. Makanya mereka tuh creating like bandwagon effect untuk satu putaran gitu kan. Nah, sekarang ini juga nyambung dengan yang Mbak Uni bilang tadi, surveinya tentang kepuasan Pak Jokowi tetap tinggi kan kemarin, 80%. Nah, kita nggak pada posisi kita mempersoalkan survei itu bener atau enggak ya, itu aduh panjang ceritanya kan. Tapi yang mau saya bilang adalah, kalau kita lacak lagi semua yang terjadi di kita itu, semua pangkalnya salah satunya dari survei 80% itu. Jadi setelah ada survei 80% itu, ada wacana 3 periode. Perpanjangan sampai 2027. Hingga kemudian sampailah kita pada Gibran dan MK ini. Jadi artinya survei menjadi
sarana penunjang juga kan dalam upaya untuk memperpanjang kekuasaan itu. Survei dijadikan legitimasi. Itu udah jelas berarti. Nah, nanti kalau kita mau trace lebih panjang, jelas pertanyaan siapa yang survei, siapa yang mendanai, itu kan jelas. Nah, jadi di titik itu, titik ini itu jelas ya bahwa survei dijadikan legitimasi gitu, dijadikan pembenar. Nah, yang saya takutkan juga, semoga nggak terjadi ini. Ketika nanti ini kita dihadapkan dengan survei yang bagus, yang tinggi-tinggi-tinggi itu. Padahal kan itu bukan nanti, belum tentu masih ada pergerakan nih selama 2 bulan itu. Tapi itu nanti juga akan menjadi semacam legitimasi atas hasil yang bisa diraih pada Februari. Seperti tadi Mbak Uni bilang, sekarang mau disuarakan lebih dari 50%. Kan sudah ada survei yang bilang 50% persen, artinya itu adalah bisa dijadikan bandwagon effect ya. Bahwa ya udah ngapain sih harus 2 putaran, satu putaran aja. Betul. Biayanya lebih kecil, lebih cepat, lebih ini segala macam. Nah, dan keberlanjutan. Nah, okay. Terus nanti publik termakan, mengiyakan, akhirnya beneran terjadi. Jadi memang untuk memutus ini semua ya mau enggak mau seperti yang dijadiin judul di acara ini, akal sehat kita. Kita memutus itu bahwa nanti tetap ada potensi curang atau potensi yang di luar kontrol kita, yaitu ya kita nggak bisa apa-apa, tapi setidaknya kita para pemilih gitu jangan termakan dengan itu. Jangan karena ada survei kepuasan 80% lalu kita kemudian oh iya berarti Pak Jokowi seharusnya lanjut. Nah, yang dibawahi kan kayak gitu kan? Itu menurut saya salah media juga. Salah media. Karena pada saat habis lembaga survei rilis, itu mereka memang media memuatnya itu adalah satu angka gitu. Tapi media tidak melihat beneran data mentahnya. Misalnya 80% approval rate 80%, tapi mungkin kalau di breakdown loh, ternyata ada sekian banyak, mungkin 60% lebih yang sebenarnya di enggak puas di bidang ini. Itu yang enggak muncul di media. Ini juga catatan besar untuk media. Dan ini juga sebenarnya catatan besar kita soal survei-surveian ini. Sebenarnya siapa sih Mbak yang benar-benar baca surveinya itu gitu kan? Kita hanya bisa menggantungkan pada jurnalis. Jadi kalau jurnalis nggak baca ya sudah informasi itu yang kemudian diterima oleh masyarakat. Dan seringnya lembaga survei pun akan seperti menyuapin mereka kan? Mereka udah tahu, mereka bikin press release-nya. Mereka bikin press release-nya dan mungkin karena jurnalis bebannya juga berat, jadi dia ngambil dari press release saja. Iya. Sebetulnya untuk berita pertama oke. Atau berita kedua, tapi mestinya tuh untuk yang besoknya itu bisa dibaca lagi. Jadi sebenarnya dari surveinya tuh mungkin ada 67%, 65% sebenarnya menginginkan perubahan atau tidak puas di sini, tidak puas di sini tapi gitu. Tapi itu tidak dimunculkan. Ya mungkin yang 80% itu di bidang dia puas karena dapat BLT, misalnya kan kayak gitu kan. Jadi. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan kenapa akhirnya tetap orang seperti ignore Bobby atau itu bisa tetap kepilih gitu. Saya tidak percaya dari konsep bahwa rakyat itu memang bodoh sehingga dia akan tetap memilih seperti itu, saya nggak percaya itu. Saya percaya bahwa rakyat termasuk anak muda nih dalam kondisi akhirnya memilih mereka itu karena dikondisikan oleh semua ini, semua informasi, semua narasi yang ditonjolkan, hasil survei yang dikemukakan, itu yang kemudian membentuk persepsi dan membentuk preferensi dalam memilih. Gitu. Karena kenapa itu kemarin aku jadi ingat, aku baca tulisannya Profesor Burhanuddin Muhtadi yang kemarin dimuat di ISEAS. Kan dia share tuh. Di situ dia juga bilang dari survei-survei, mungkin dia dari surveinya dia, suara milenial dan Gen Z untuk mendukung Prabowo itu lumayan gede gitu kan. Dan jadi saya sebagai jurnalis mungkin mungkin itu salah satu alasan kenapa mereka nggak merasa perlu harus datang ke acara karena ketika semua orang memang tap in milenial dan Gen Z, 52% dari total voters untuk DPT ya untuk untuk tahun ini votersnya itu 2020 itu 200 sekian juta. 52%-nya itu adalah milenial dan Gen Z. Gen Z-nya itu first voters yang 17 tahun itu sekitar 46, sekian juta. Mungkin mereka udah pede ya bahwa mereka akan menang di kalangan yang first voter ini. Jadi kenapa saya harus datang ke acara ini, acara itu gitu kan? Sekalinya muncul soalnya salah. Salah. Ya, kan? Ya tapi makanya itu kenapa kemudian saya Mbak Uni perlu bicara gitu kan? Karena
untuk mengingatkan Gen Z dan milenial, jangan sampai deh gitu nanti asam sulfat dan asam folat. Tapi look the bright side, saya bilang kemarin. Gara-gara statement itu, hampir semua media termasuk IDN Time bikin explainer artikel. Apa itu asam folat? Apa itu asam folat dan manfaatnya? Apa itu asam sulfat? Oh, jadi kayak belajar, ada yang komen, ini kayak belajar kimia lewat pilpres. Ya, tapi on a serious note ya, yang tentang asam sulfat dan asam folat kemarin. Saya itu, menurut saya capres-cawapres itu nggak apa-apa lu nggak tahu asam sulfat, yeah, asam folat. Tapi lu tahu kebijakannya dong. Jangan kemudian kamu jadi penyuluh kesehatan, ibu-ibu nanti minum asam folat gitu. Kalaupun benar itu juga nggak perlu gitu. Tapi kebijakan apa? Ini yang tidak, ini sekarang pasangan nomor... Misalnya Prabowo Gibran ini selalu bilang bahwa kita juga punya program. Oke lah, sekarang kita bicara program misalnya. Misalnya ketika bicara stunting atau ini kesehatan ya, ibu hamil. Bukan tugas capres-cawapres untuk ngomongin menu atau apa, mereka bikin kebijakan dong. Ya, ya. Tapi kan udah akan ada makan siang gratis untuk siswa SMP dan SMA. Tapi itu juga sebenarnya patut dikritisi. Katanya mau stuntingnya, tapi sekarang makan siang gratis. Harusnya sejak bayi ya, sejak di dalam kandungan bahkan. Betul. Pembentukan otak segala macam ya dari bayi. Iya kan jelas, dan itu sebenarnya kalau ngomongin itu kan sebenarnya kuncinya akses terhadap bahan pangan yang berkualitas. Stunting itu bukan diminum susu mbak, nanti malah... Apalagi kalau susu formula. Susu, iya. Ya kan? Iya, makanya apalagi... Menurut saya gini, Mas Gibran, jangan mesti dicek tuh siapa yang ngasih ide input itu ya. Ide ke Mas Gibran ya. Karena Mas Gibran yang jadi ngomong ke publik dan kemudian yang dibully adalah Mas Gibran. Jadi tolong cek tuh. Jangan-jangan yang ngasih ide itu juga nggak paham atau gimana. Tolong cek gitu. Iya, jadi susu, pembagian susu kotak itu... benar-benar kan ada salah, gulanya, salah. Ada betul, gulanya, betul. Isinya gulanya tinggi, ya kan? Iya, jadi boro-boro stunting itu malah datengin penyakit lain. Ini boleh saya kasih ide nggak? Musinya kalau bagi susu tuh susu murni. Nah itu membantu pengusaha UMKM juga, bukan membantu korporasi. Ini kan jelas-jelas kamu bagi susu kotak, di susu kotaknya itu ada brandnya, semua orang udah jelas juga. Jadi saya berpikir ini apa dapat endorsement ya dari pabrik susu gitu loh. Tapi bener harus serius bener, dikoreksi. Bener harus serius itu, dikoreksi ya. Itu yang ngasih masukan itu menurut saya bermasalah. Nah oke, terakhir sebelum kita ke second part of this conversation, sebenarnya apa pesan kamu buat Gen Z untuk pemilu ini? Ya, oke. Okay. Gen Z, milenial, kalian adalah ke kamera. Kunci dalam pemilu 2024 ini dan kunci dari masa depan Indonesia. Jadi ambil bagian dengan kritis, dengan akal sehat, jangan termakan mitos, jangan termakan pencitraan palsu, jangan termakan hoax. Mari pilih yang betul-betul memang bisa memperjuangkan kepentinganmu. Memperjuangkan kepentingan Indonesia. Ya, saya nambahin kalau buat media, pemilu itu adalah meliput rekam jejak. Ya. Jadi rekam jejak itu sangat penting, sehingga ya itu tadi, itu beratnya kita ya, beratnya media, tapi ya itu harus dilakukan. Karena rekam jejak itu penting untuk memberikan panduan bagi masyarakat pemilih. Nah, Oki Puspamadasari, ya. Ini sebetulnya dikenal sebagai penulis yang sangat-sangat produktif, ya, novelis, ya. Dia sudah memenangkan Kusala Sastra Katulistiwa Award tahun 2012 untuk novel ketiganya, Mariam, di usia 28 tahun dan menjadi pemenang termuda sepanjang sejarah penghargaan tersebut, ya. Dan ada omong-omong.com ya, omong-omong.com ya. Di mana, dan ini mentor penulis yang sangat passionate ya, karena tidak hanya menulis tapi juga ingin melahirkan aspiring writers. Ya. Novel pertamanya Entrok juga dari awal novelnya itu memang sangat-sangat menceritakan suasana sosial politik ya, tentang kehidupan di bawah kekuasaan totalitarian dan militerisme pada zaman Orde Baru di Indonesia. Jadi dia nggak ujuk-ujuk kayak SJW gitu ya, guys. Nggak ujuk-ujuk SJW kayak gara-gara menjelang pemilu ya. Bahkan dari novel-novelnya itu sudah itu yang
yang diambil diterbitkan Juli 2013 dalam bahasa Inggris, judulnya The Years of the Voice Source. Ini bisa dibeli di mana masih ya? Atau masih, apa ya? Masih online nanti semuanya. Masih online ya. Lewat kemudian online. Mariam Pasung Jiwa ya, diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Outcast dan Bound. Jadi memang dari awal tema yang dipilih untuk novelnya itu memang tema yang syarat dengan peristiwa sosial dan politik. Why? Ya, karena saya sangat percaya kekuatan sastra dalam membangun kesadaran pembaca. Jadi ketika kita mau menggambarkan nih apa yang terjadi di Orde Baru itu akan lebih efektif, akan lebih bisa menyentuh kesadaran kalau itu lewat diceritakan lewat sastra. Jadi karena saya sangat percaya, maka kemudian saya menggunakan medium sastra untuk mengangkat persoalan-persoalan dalam masyarakat. Jadi tadi yang belum disebut, misalnya saya juga punya novel judulnya 86. 86. Polisi kan, kode polisi. Nah itu 86, tentang korupsi. Iya, korupsi KPK gitu. Jadi memang saya ingin memotret persoalan-persoalan di Indonesia. Mulai dari yang masa lalu, sejarah, new order, korupsi, diskriminasi pada minoritas, sampai kemudian persoalan sosial media itu hadir di Ini Oki ini lulus dari jurusan hubungan internasional Gajah Mada tahun 2005 di bidang ilmu pengetahuan politik, lalu sempat jadi pewarta ya, penulis, dan kemudian tahun 2012 ngambil master dari jurusan sosiologi di Universitas Indonesia dengan tesis berjudul Genealogi Novel-Novel Indonesia, Kapitalisme, Islam, dan Sastra Perlawanan ya. Jadi seperti yang kamu lakukan. Ya, saya kan sudah selesai PhD juga di National. Nah itu dia, baru aku mau tanya. Jadi kemudian mendapatkan beasiswa penuh dari Universitas Nasional Singapura pada tahun 2019 untuk menempuh program doktor. Udah lulus ya? Sudah. Dan itu ini tentang itu, tentang yang sensor kita budaya di, kita. Di era rezim Soeharto. Jadi sebenarnya along the history, after reformasi. Okay. Oh, nah ini salah di Wikipedia. Belum banyak, soalnya belum banyak yang bikin profil tentang Oki ini sekalian ya. Tadi udah ada yang dikasih dikasih tugas nih di NTM untuk bikin profil tentang Oki. Jadi disertasi kamu tentang apa? Jadi disertasi saya sebenarnya tentang kontrol terhadap pengetahuan, terhadap informasi. Jadi knowledge production itu termasuk kontrol terhadap karya seni, kontrol terhadap berita, media, ilmu pengetahuan. Jadi sensor, silencing, pembungkaman terhadap berbagai bentuk produksi pengetahuan itu. Nah, dari masa sebenarnya kita akan melihat era sekarang. Tapi untuk melihat era sekarang kita kan harus pelajari dulu sejarahnya. Jadi itu metodologinya begitu. Kalau dalam sosiologi kan ada socio-historical method. Jadi apa yang terjadi hari ini kan memang bisa di-trace akarnya. Dari zaman prekolonial, kolonial, orde lama, orde baru sampai sekarang gitu. Jadi pola-polanya itu akan selalu yang disensor beda, mungkin bentuk narasi yang dipabrikasi beda, mitosnya akan berbeda, tapi pattern-nya itu akan selalu berulang. Ada pola-pola seperti itu gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kalau mau balik ke masa kecil kamu, kenapa terus kamu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan seperti ini? Enggak sih, karena dulu informasi orang tentang cita-cita itu kan sangat terbatas ya, apalagi saya dari kampung gitu, saya dari kota kecil di Jawa Timur, nggak ada perpustakaan, nggak ada internet juga belum zamannya, jadi orang hanya membayangkan apa yang dia bisa. Paling saya, karena saya suka menulis dari dulu, dari bangku sekolah saya senang nulis, saya membayangkan saya nanti pengen jadi jurnalis. Itu kan yang kita bisa imajinasikan kan, nulis di koran gitu, jadi saya suka baca koran. Saya suka membayangkan bahwa suatu hari saya akan menulis dan tulisan itu akan berdampak. Nah itu sudah punya bayangan itu. Tapi kalau nulis novel apa itu sepertinya bukan profesi gitu. Zaman dulu orang nggak percaya. Nggak gitu. Juga nggak bisa mungkin mengadakan hidup dari penulis novel ya. Orang tua mungkin mikir nggak orang tua tuh komen nggak? Kamu milihnya profesi yang itu sih gitu. Iya. Ketika saya memutuskan untuk nulis novel pertama, wah pertanyaan datang dari mana-mana. Harusnya kan kerja aja udah jelas gitu. Tapi setelah sekarang ya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Makanya semua butuh waktu kan untuk menjawab itu gitu. Apa challenge terbesar seorang penulis, Oki? Challenge terbesar untuk meyakinkan kita bahwa kita harus terus menulis. Kamu nggak akan bisa dikenal
publik, kalau tujuannya dikenal publik hanya dengan satu buku, kamu nggak akan bisa memberikan dampak hanya dengan menulis sekali lalu selesai. Menulis memang udah jalan yang memang harus kita lakukan. Jadi menjadi penulis artinya kita terus menulis dalam bentuk apapun, terus menyuarakan sesuatu, dan memang terus menjadikan itu bagian dari hidup kita. Gitu. Itu kan tidak mudah, itu challenge besarnya biasanya. Nah, saya cukup sedih karena saya seperti yang tadi Mbak Uni bilang, saya mentoring banyak teman, saya selalu mengimbris penulis muda. Saya mencatat banyak misalnya penulis muda baru nulis terbitin satu, bagus, tapi kemudian hilang kan, udah nggak lanjut lagi. Nah, hilangnya kenapa? Berbagai alasan, bisa jadi faktor ekonomi juga, bisa jadi karena ya udah, karena mempertimbangkan nggak ada masa depan di situ. Jadi untuk meneguhkan diri bahwa aku harus terus menulis, itu yang kemudian menjadi tantangan besar. Gitu. Oke. Okay. Nah, perempuan penulis sebetulnya cukup banyak ya di kita, tapi ada nggak yang kamu atau kamu sebetulnya inspirasinya atau role model kamu dalam bidang penulisan ini bukan perempuan atau siapa? Kalau inspirasi atau role model, karena saya baca semuanya ya, jadi saya pelajari semuanya, saya baca semuanya, tentu saya semuanya mengambil inspirasi gitu. Tapi kalau perempuan, sebenarnya di Indonesia banyak penulis perempuan, tapi selalu ini pertanyaan besar juga kalau kita bicara tentang hierarki dalam sebuah profesi. Di media banyak perempuan kan, tapi kemudian berapa perempuan yang akhirnya bisa lanjut terus lalu jadi nah sekarang ini juga udah mendingan 15-an kan? 20 tahun lalu saya satu-satunya gitu ya. Sekarang udah much better. Nah, jadi di sini saya melihat penulis murid kelas menulis saya kan kelas menulis saya itu sudah melahirkan banyak sekali alumni, mostly perempuan. Ya, tapi kemudian yang keluar sebagai penulis, saya punya media omong-omong itu sebagai laboratorium kan, sebenarnya memang basically awalnya alumni saya nulis di situ, yang keluar nulis bagus, nulis ini kebanyakan laki-laki. Ini betul-betul persoalan besar. Kenapa ya gitu loh. Gitu. Saya selalu memperkenalkan penulis perempuan, saya memberi ruang gini-gini, dan memang karyanya juga bagus-bagus. Tapi kalau kita bicara jumlah atau bicara tentang pengaruh besar dalam masyarakat, itu masih didominasi laki-laki. Nah, ini tantangan besar juga. Oke. Boleh nggak aku tahu, kamu tuh bangun pagi jam berapa, terus apa kegiatan kamu seharian? Aku pagi. Keseharian ya, jadi bangun pagi, lumayan pagi, karena anak harus sekolah ya. Jadi pagi, setelah itu olahraga, jalan. Jalan pagi. Okay, jadi pagi. Di Singapura itu selalu jalan pagi. Di Indonesia, kalau lagi di Indonesia juga selalu jalan pagi. Jadi itu keseharian pertama, dan itu yang saya selalu percaya produktivitas itu selalu ada kaitannya dengan kebugaran fisik. Jadi olahraga pagi itu jadi kunci banget. Lalu selebihnya karena membaca dan menulis sudah jadi pekerjaan ya, jadi saya harus cari aktivitas lain ya di luar itu. Saya main piano, saya banyak ya misalnya hiking, apa hal-hal yang membuat fun di luar menulis dan membaca itu. Saya betul-betul jaga agar hari-hari itu tetap ini inspiring, penuh inspiration gitu. Oke, last question. Tadi sebenarnya aku pengen follow up yang soal kok lebih banyak laki-laki akhirnya. Berarti isu glass ceiling yang selalu saya ngelihat sebenarnya penulis itu yang namanya seorang leader itu nggak harus punya anak buah, ada staff. Leader itu is like bisa mempengaruhi ya, even seorang penulis bisa menjadi leader karena dia impactful, mempengaruhi. Nah, berarti isu glass ceiling itu juga ada ya di dunia penulisan ini ya? Iya banget, apalagi kalau ditarik sejarahnya kan memang penulis selalu laki-laki, bahkan perempuan mau jadi penulis saja harus berpura-pura nama penanya laki-laki. Nah, jadi memang sejarahnya panjang sekali gitu. Nah, di era sekarang ini pertanyaannya ya, uniknya gini loh Mbak, seharusnya kalau kita mengikuti pola pikir patriarki bahwa perempuan harusnya di rumah gitu, nggak usah kerja di luar, berarti kan logikanya harus perempuan yang nulis dong sekarang ini kan, nulis apalah sekarang gitu, sekarang kan lebih fleksibel kan, apalagi internet gitu. Nah, tapi ternyata tetap tidak gitu. Nah, ini barrier ini yang mungkin kita harus
dipecahkan gitu loh. Memang mungkin membaik, berkat internet membaik, karena mereka bisa berkarya dari mana-mana, saya bisa menemukan itu. Tapi untuk kemudian muncul lebih lagi, apakah ada kaitannya dengan masih lack of confidence dan juga memang sistem yang memang kurang memberi ruang kepada misalnya ketika media mau wawancara gitu kan, yang diwawancara tetap yang laki-laki. Nah itu juga harus kita sisir satu-satu. Ya itu memang susah sih. Jadi leader, pengalaman kami di EDN Times tuh kalau bikin acara, kami kan selalu punya SOP bahwa minimal harus ada satu pembicara perempuan ya. Tapi itu juga nggak gampang karena jumlah narasumber perempuan, apakah di level leader segala macam itu jauh lebih sedikit. Kedua, seandainya ada, itu kemudian waktunya nggak pas. Tapi kami selalu berusaha, selalu berusaha untuk supaya tetap minimal ada satu perempuan sebagai narasumber. Minimal itulah yang bisa dilakukan oleh media ya, untuk promoting itu, perempuan ya, suara perempuan ya. Thank you so much. Terima kasih pembicaraan yang menginspirasi untuk saya juga gitu. Oke, ini teman saya kenal pertama, saya udah follow-followan lama di Twitter, tapi saya baru ketemu langsung. Saya rasa tahun lalu ketika Presiden Timor Leste, Pak Ramos Horta datang ke Jakarta dan Oki mengundang saya untuk ngobrol makan malam. Lalu kemudian Oki juga mengundang saya dan tim IDTM, Alia juga waktu itu ya, Alia ke Timor Leste ketika inauguration PM Sanana Gusmao, dan kita sempat makan enak dan ngobrol dan bahkan bisa wawancara di rumahnya Presiden Ramos Horta. Ini karena Oki, jadi thank you so much Oki ya. Terima kasih Mbak Uni. Oh ya, satu lagi nih Mbak Uni. Jadi Mbak Uni ini udah pasang standar untuk kita perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi sekarang tugas-tugas generasi seperti saya nih harus ngalahin Mbak Uni. Dia jauh lebih muda tapi jauh lebih berprestasi ketimbang saya. Terima kasih teman-teman. Stay tune di Real Talk with Uni Lubis. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di akun YouTube IDN Time. Dan sampai ketemu di Real Talk berikutnya. Salam. Hai. Thank you.